Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan meracun ya. Ini kita bakalan meracun hama-hama ya, tikus ya, yang gerasa gerusuk di atas rumah. Jadi kita bakalan meracunnya. Caranya gimana? Jadi kita racun pakai ini. Jadi teman-teman kalau mau beli ini silakan beli aja di toko tanaman ya, yang menjual pupuk-pupuk gitu ya. Jadi ini namanya ini racun tikus Petrokum 0,005 RB, racun tikus umpan siap pakai. Siap pakai berbentuk blok berwarna kebiru-biruan, jadi dia seperti kayak coklat itu ya, coklat apa batangan gitu teman-teman. Nah jadi keuntungan pakai tikus ini teman-teman, pakai maksudnya pakai racun tikus ini, dia saat dia mati dia tidak di atas, jadi dia turun ke bawah cari air teman-teman ya, jadi dia nggak mati di atas atau di atap rumah, jadi dia bakalan turun mencari air kehausan ya, dia dehidrasi sehingga disitulah dia akan mati di situ ya. Jadi teman-teman bisa letakkan aja di atas rumah teman-teman ya. Ini bisa dipotong-potong teman-teman, potong-potong mungkin di setiap sudut, di setiap kira-kira tikus itu masuk, bisa teman-teman letakin racun tikus ini teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa beli di toko-toko tanaman, toko-toko tanaman atau yang menjual pupuk-pupukan itu, teman-teman bilang aja mau beli racun tikus ya. Oke. Dan jangan lupa juga teman-teman dicek expire date-nya juga di sini. Jadi percuma juga kalau nanti expire tikusnya nggak mati, malah kenyangan, keenakan dia ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman video hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat, bermanfaat ya, bermanfaat video ini, dan semoga teman-teman terhindar dari tikus-tikus yang nakal yang membangunkan teman-teman gara-gara gerasuk-gerusuknya teman-teman. Oke. Nah, untuk bagi teman-teman yang mengalami sumurnya itu kemasuk tikus, teman-teman bisa lihat videoku yang sebelumnya. Itu bagaimana sih caranya untuk menetralisir agar baunya tidak ada lagi di dalam sumur. Itu ada di videoku sebelumnya, oke? Bye-bye.